Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syamir bin Kamrul Zaman akan bercakap tentang sebuah teknologi yang di mana teknologi ini tidaklah baru di Malaysia tapi sudah pun digunapakai di sesebuah tapak bina di Malaysia ini. Teknologi yang saya masukkan itu adalah sebuah mobile crane yang mana menggunakan remote control untuk beroperasi. Seperti kita tahu bahawa crane ini adalah sebuah jentera yang amat wajib ada di setiap tapak bina kerana crane ini digunakan untuk mengangkat benda-benda berat ataupun besar. Contohnya seperti concrete panel, precast dan juga kerja-kerja konkrit di tapak bina itu. Jadi, remote control mobile crane ini fungsinya masih sama seperti crane biasa. Cumanya kalau nak dibandingkan dengan crane biasa itu, crane biasa itu lebih banyak hazard yang kita kena jaga apabila sebuah crane biasa itu beroperasi. Contohnya seperti masalah blind spot. Apabila sebuah crane biasa itu beroperasi, ia memerlukan 2 hingga 3 orang untuk memberi isyarat tangan kepada operator crane untuk memberitahu kepada operator crane tersebut supaya mengelakkan daripada pelanggaran struktur bangunan yang di mana yang boleh menyebabkan kecacatan struktur ataupun keruntuhan bangunan struktur tersebut. Kecacatan struktur bangunan atau keruntuhan akan mengakibatkan kerugian yang besar kepada syarikat untuk membaik pulih. Sekaligus, ia akan melambatkan proses-proses kerja tersebut dan mengurangkan kualiti kerja yang kita nakkan tu. Dengan penggunaan remote control mobile crane ini, proses-proses kerja menjadi mudah dan cepat dijalankan di tapak bina itu. Kerana tiada lagi masalah-masalah seperti blind spot ataupun miscommunication daripada pekerja yang memberi isyarat tangan kepada operator crane. Kerana operator crane tersebut akan berada di lokasi proses kerja itu dijalankan, jadi segala benda di lokasi itu berada di dalam pandangan operator tersebut. Sekaligus dapat mengurangkan kos-kos dari segi gaji pekerja tersebut. Namun di Malaysia ini tidaklah semua tapak bina memakai remote control crane ini. Masih lagi ada yang menggunakan mobile crane biasa. Jadi itu sahaja daripada saya sedikit sebanyak. Maaf jika terkurang. Terima kasih.